Rasulullah SAW bertekad untuk hijrah dari Makkah ke Madinah setelah dua kali beliau membaiat sahabat-sahabat yang berada di Yathrib ketika mereka datang berkunjung ke kota Makkah untuk melaksanakan ibadah haji yang diselenggarakan secara tahunan oleh masyarakat jahiliyah di Makkah. Mereka dibaiat oleh Nabi SAW dengan baiat Aqabah yang pertama yang isinya adalah baiat atau sumpah setia secara moral agar mereka meninggalkan kemaksiatan, meninggalkan apa saja yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, membersihkan, mentazkiyah diri mereka. Dan yang kedua adalah baiat politik ketika Nabi SAW menyepakati sebuah kontrak sosial politik dengan utusan-utusan sahabat yang berasal dari Madinah atau Yathrib pada waktu itu. Dan Nabi mendapatkan kesetiaan, loyalitas, pembelaan terhadap Islam dan Rasulullah SAW sampai titik darah yang penghabisan. Dan itu terjadi di puncak hari Tashrid tahun 13 kenabian. Tiga minggu setelah baiat Aqabah yang kedua itu, mulailah rombongan sahabat Nabi SAW melakukan perjalanan hijrah dari Makkah ke Madinah, baik secara mandiri maupun secara berjamaah. Lalu kemudian barulah Nabi SAW melaksanakan hijrah Nabi itu di bulan Muharram dan tiba di Madinah secara berangsur-angsur, dan puncaknya adalah tibanya Rasulullah SAW di kota Madinah pada bulan Rabiul Awal. Apa nilai perjuangan dalam kehidupan umat ini yang harus kita bangkitkan, kita hidupkan di akhir zaman ini adalah fakta bahwa Rasulullah SAW yang pertama beliau itu adalah orang yang saleh dalam dirinya tetapi sekaligus juga muslih. Bukan hanya saleh, bukan hanya baik secara individu, baik karakter dan akhlaknya, tetapi juga dia ingin memperbaiki kehidupan umat ini yang telah bergelimang dengan lumpur kejahiliahan. Wahai Muhammad, bangkitlah agar engkau bisa mengentaskan dan mengeluarkan manusia ini dari kegelapan-kegelapan jahiliyah kepada cahaya Al-Islam, kepada cahaya Tauhid, kepada cahaya iman yang akan menyelamatkan mereka di dunia dan di akhirat. Bahkan bukan hanya selamat di akhirat, tapi Nabi SAW menjanjikan kepada masyarakat jahiliyah, kata Rasulullah SAW kepada mereka, berikan kepadaku satu kalimat saja yang kalau engkau kalian berikan kalimat itu, engkau ucapkan itu kepadaku, niscaya kamu akan memiliki dan memiliki kekuasaan atas seluruh orang Arab, dan semua bangsa-bangsa yang di luar bangsa Arab akan tunduk kepadamu, kepada kalian. Kalimat apa itu? Yaitu kalimat tauhid, la ilaha illallah. Bukan hanya kalimat yang akan menggugurkan dosa-dosa kalian, bukan hanya yang akan mengubah hidup kalian dari kafir kepada mukmin, dari musyrik kepada muwahhid, tetapi dengan kalimat tauhid ini kalian akan diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala izzah, kemuliaan hidup di dunia, sehingga kalian bisa memimpin seluruh bangsa Arab, dan juga kalian akan memimpin peradaban seluruh umat manusia di dunia ini. Itulah risalah Islam, risalah kebaikan, risalah perbaikan, risalah reformasi.